committee and president of Asian Jamaat Organization. We would like to welcome the Honorable Yang Muhammad Anayo, Minister of Youth and Sport of Malaysia. Welcome Yang Muhammad to Kisna Sematakro World Cup 2024. We would also like to welcome other distinguished guests. Mr. Bunchai Lopipat from Thailand, the President of International Sepatakro Federation, ISTA, together with Dato' Abu Halim Kadir, President of Asian Sepatakro Federation, ASTA. Welcome, Yang Berhormat.
Kuala Lumpur, Malaysia. Tonight, final premier category, men's regu event, match number 76 at court 1 is between Thailand and Malaysia. Please welcome the players and officers into the court. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening to everybody, the spectators, fans, enthusiasts, or anybody who ever listened to the word of Sepak Takraw. Tonight, you will be broadcasting live together with me, Mohsin Amdan. And tonight, this is the finale of Malaysia versus Thailand. Double events, World Cup Sepak Takraw 2024. Aidil Aiman, Norezat Nordin will be the first lineup of Malaysia. The substitution Baihaqi, Coach Ahmad Jaiz Baharun, and the manager Dato' Abu Jimmy bin Samad. They will play against Thailand. Seksan Tuptong, Kittipum Saribut. These two players basically among the best in Thailand, with the substitution of Tanapon Sapien. And of course, the coach is Prawit Intra, one of the ex-consultant of Sepak Takraw Malaysia. Now, he's back to Thailand, and the manager is Supat Tupacha. So, together tonight, guys, we're going to watch. It's already 7,000 people who are watching in Sepak Takraw page. Oh, sorry, Persatuan Sepak Takraw Malaysia Facebook page. And we have 6 different channels tonight. Head coach Ahmad Jaiz Baharun, but the coach in the floor now is Zulkarnain Arif, the last person from Malaysia who managed to win over Thailand. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Jadi malam ini saya akan bersiaran langsung bersama dengan anda, okay, untuk acara yang dinantikan, double event. Bilakah kali terakhir anda menonton sebarang acara Malaysia beraksi di pentas final? Tolong komen. Saya tak kisah. Sukan apa pun. Sukan apa yang anda pernah tonton secara langsung ataupun anda datang ke stadium,
Malaysia beraksi di pentas akhir. Tahun bila? Sukan apa? Komen. Saya nak cuba tengok apa. Pada yang nak cakap pasal cakap Melayu ke apa ke, janganlah woi-woi dengan saya. Yang menonton ni satu dunia, bukan kampung awak sawak saja. Sabarlah. Satu dunia tengah tengok. Janganlah komen macam tu. Sabar, saya akan komen kedua-dua bahasa. Relax, relax. Jangan rosakkan mood semua orang. Kalau awak tak faham bahasa Inggeris, itu masalah awak, bukan masalah satu dunia. Relax lah. Aduh. Seperti yang saya katakan, bila kali terakhir anda tengok Malaysia beraksi di pentas akhir? Sukan apa? Bagi tahu saya. Tahun bila? Sebab kita sudah lama, lama sangat kita tak tengok Malaysia beraksi di pentas akhir. Malam ini, we have two events, double and regu events. But we will fight against the same, the all same Thailand. For the past 15 years, the record never been broken. Malaysia versus Thailand, it's always Thailand. But will it be tonight? Malaysia akan menang menentang Thailand. Cabaran lebih besar kerana malam ini Malaysia menentang Thailand dalam satu acara double yang kita masih sangat asing dalam hal ini. Sepak mula akan dibuat oleh Thailand dengan mata kocong-kocong. Seksan akan melakukan servis dahulu. Seksan bersama Kitty Pong pada malam ini. Oh, kandas daripada Seksan. Mata pertama diraih daripada kesilapan servis kaki kiri Seksan. Pada anda yang mungkin tak faham pasal sepak takraw, Seksan juga adalah bekas pemain kebangsaan Thailand bagi acara Quadrant. Beliau pernah menang pingat emas di Sukan SEA 2017. Dan dia adalah master dalam acara double di Thailand. Dia juga dijemput sebagai pembimbing pasukan Malaysia, tetapi dia terpaksa mewakili pasukan negaranya. Ini cabaran berat. Aidil Aiman kepada Seksan, first ball. Hai! Ini adalah satu keadaan yang mengejutkan. Kesilapan yang jarang-jarang berlaku untuk Seksan. Okey, Ahirudin kata last kali hoki di Ipoh. Alright, lagi sukan apa lagi? Sukan lagu bagi. Sebab kita dah lama tak tengok asli final Malaysia. Kitty Pom. First ball Aidil, Aizat. Kepada Aidil, libasan pertama. Oh! Kalau anda tengok kamera bergegar-gegar, itu adalah kerana gegaran yang dibawakan oleh peminat-peminat sepak takraw di Stadium Titi Wangsa ini. Walaupun kerusinya dibina daripada plastik berasaskan simen di bawah itu, tetapi gegaran tetap menyebabkan kamera-kamera pun goyang. 3-0 ketika ini, satu jarak yang perlu dipertahankan. Razak Nordin, come on, satu servis yang bagus, kita nantikan. Norzat Nordin mencari Seksan. Hantaran ke Kitty Pom. Libasan pertama Kitty Pom. Wow. Terus menuju bola ke arah Aidil Aiman. Tetapi bola itu malangnya tak dapat dibalaskan semula. Let's watch this again from different angle. First point from Thailand coming from rose pipe of Kitty Pom. Kalau terbuka Thailand tu main kat Thailand bang. Ini kisah di Malaysia. Satu untuk Thailand. 1-3. 3 for Malaysia. Ah, Seksan. It is a very rare occasion to watch this happening on Seksan. One of the best Thailand double players. Apa sudah jadi? Empat satu kedudukan sekarang ini. Servis Aidil Aiman. Saya mengharapkan servis ini akan mencari kaki kiri Kitty Pom. Adakah itu akan berlaku? Oh tidak, masih lagi Seksan. Oh! Ini luar biasa. Spektakular. Servis by Aidil Aiman. Menuju ke arah kaki kanan Seksan. Of course, this is not the dominant leg of Seksan. Seksan adalah seorang pemain berkaki kiri. And nampaknya timeout diminta oleh pasukan Thailand. Lihat bagaimana kesungguhan ini dijelmakan daripada facial expression Norizat Nordin itu sendiri. Kelegaan pada kedudukan 5-1.
Seisan ditenangkan oleh manager. Kitipom cuba menenangkan diri. Setakat ini baru sekali saja libasan daripada Kitipom. Malam ini ada dua acara. Selepas sahaja daripada acara double ini, anda akan menyaksikan regu event. Sama juga Malaysia menentangkan Thailand. Ini juga berlaku dalam Division 1 petang tadi, iaitu Iran bertemu dengan Chinese Taipei dan kedua-duanya dimenangi oleh pasukan Iran. Untuk anda yang mungkin ketinggalan kapal, esok pula acara pasukan. Ramai sebenarnya yang tak pasti sebab anda dah lama sebenarnya tak menonton acara berpasukan disiarkan di TV Nasional. Di malam ini anda akan menyaksikan perlawanan akhirnya. 1 untuk Thailand, 5 untuk Malaysia. Kandas untuk Kitipom. Wow. Ini adalah satu babak yang memang dinanti-nantikan. Meskipun bukanlah kita mampu berbangga kerana mata itu disumbangkan percuma, tetapi ia ada satu kelegaan kerana jarak mata sekarang ini agak jauh. 5 mata perlu diteruskan supaya Malaysia kekal dalam mod yang mana kita mampu memberikan tekanan kepada pasukan Thailand. 6 Malaysia, 1 Thailand ketika ini. Norizad Nordin, come on. Satu servis ke arah Kitipom. Bola yang agak ke tepi, Kitipom. Wow. Bijak dia mencari ruang di tepi-tepi jaring itu. Agak rumit untuk dikendalikan. Walaupun Aizat sudah berada di zone blocking, tapi libasan Kitipom ini cuba dilakukan tackling oleh Norizad Nordin. Bola ini memberikan mata yang kedua untuk pasukan Thailand. 2-6 sekarang ini. Seksan mungkin akan mencari garis putih jaring itu. Pada hemat saya itu bakal berlaku. Seksan. Oh, Norizad Nordin mudah menggunakan per. Hantaran ke tepi. Blocking Kitipom. Oh! Terlalu kencang. Dan juga menjuna melibasan Norizad Nordin. Untuk pasukan Thailand, 7 untuk Malaysia. First ball Seksan. Itu daripada Kitipom. Wow. So for those who are watching not from Malaysia, whether you are from Myanmar, Philippines, Thailand or whichever countries all around Malaysia, please, you can also reach us via YouTube under the name of Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Because as we do understand that not all countries have the same access like us. Tiga tujuh sekarang ini guys. Kitipom dengan nanyang berwarna biru. First ball ideal, ini baik. Hantaran itu cukup tinggi untuk Aizat. Blocking yang mengenai bahu. Terbias keluar. Service by Norizad Nordin. First ball Seksan. To Kitipom. Roll spike from Kitipom. Blocking by Norizad. Burst Norizad. Whoa! What a great recovery by Malaysia. Blocking yang baik mengenai peha kemudiannya. Aidil Aiman sempat menyuapkan bola itu walaupun diparas agak rendah. Tapi ketangkasan Norizad Nordin, anak Johor ini,
dapat melunaskan tanggungjawabnya sebagai striker utama negara. Mata kesembilan milik Malaysia, 6 terpisahnya dengan Thailand. Ini adalah satu jarak yang agak jauh kerana harus diingat pada Ramadan yang lalu. Pasukan ini tumpas kepada lawan yang sama ketika Princess Cup di Bangkok. 3 Thailand, Seksan mencari Aidil Aiman. Ini shot tidak tinggi nampaknya. Aidil, oh, hantaran tinggi Aidil tadi cukup tinggi. Saya menjangkakan bola itu bola shot saja kerana melihat Kitty Bomb sudah pun berada di posisi blocking. Tetapi tindakan Aizat melewatkan sikit pukulan, mengakibatkan bola itu menjadi mata ke-10 untuk pasukan Malaysia. Sepuluh pasukan Malaysia ketika ini. Aidil, mungkin saja sasaran yang dicari adalah kaki kanan Seksan. Seperti yang saya duga, tetapi sayang tak masuk guys. Aduh. Empat sepuluh sekarang ini. Nampaknya pemain ketiga Malaysia iaitu penyokong-penyokong mula memainkan peranan mereka, memberikan tekanan kepada Kitty Pom yang akan melakukan servis. Ini mungkin saja sangkut. Oh tidak, Aidil menunggu di tengah kerana hantaran pada Isaac Nisho dilakukan sendiri. Oi! Saya menjangkakan hantaran Aizat dari bertepi tadi. Kita lihat semua dalam tayang apa yang berlaku. Hantaran Aizat ini agak rumit untuk dikendalikan beliau sendirian di baseline kerana pada pukulan jarak jauh tidak sukar pun untuk Thailand menaikkan bola itu. Wajar untuk dihantarkan saja kepada Aidil, tapi itulah benda dah jadi. Pulang untuk Malaysia, 5 Thailand. 5 mata Thailand kepada Malaysia, tetapi 5 jugalah mata kemenangannya diraih nanti. Ini Seksan, hantaran kepada Kitty Pom, tap. Oh tidak, oh, dia masih lagi merembat sekuat hati. Bola itu jauh melantun hingga ke belakang. Berikan mata ke-6 untuk pasukan Thailand. Servis bertukar tangan. Ini juga adalah peluang Malaysia untuk meraih mata yang ke-11. Sistem mata yang kita guna pakai sekarang ini sebenarnya tidak memberikan kelebihan kepada sesiapa. Yang penting, jangan sesekali melakukan sebarang kesilapan walau di mana juga mata berada. Seksan dengan servis kaki kirinya. Kalau kita pandang bertepi macam Douglas Limpun ada rupa dia ni. First ball Aizat. Ini tinggi untuk Aidil Aiman. Oi, Aizat sudah pun. Seperti saya jangka, Aidil memang ke depan. Kerana dia sudah lihatlah bagaimana Aidil menjangkakan bola tu rebound ke arah itu. Bacaan Aidil sudah pun betul, tetapi jatuhan bola itu agak ke depan. Saya warning kepada yang komen-komen, mana yang komen hatred, mana komen racism, mana komen apa, kami akan delete dan kami akan ban daripada anda tengok. Sebab anda perlu bersifat patriotik, anda perlu bersifat menyokong pasukan Malaysia, anda perlu menunjukkan bahawa negara Malaysia adalah negara yang sangat baik di mata dunia. Jadi kalau komen yang merepek-repek, mencarut-carut, menghina orang, tak maaf, anda akan di ban dan anda akan di remove langsung daripada siaran langsung ini. Kami sangat serius dalam hal ini. Sebab yang menonton bukan saja daripada negara kita. Ini adalah Piala Dunia. Jadi anda perlu sebagai rakyat Malaysia bersifat patriotik. Tunjukkanlah bahawa Malaysia ini sebuah negara yang baik. Kerana Islam adalah agama perlembagaan kita. Agama persekutuan. Jangan kita tunjukkan akhlak yang buruk. Mata memang dijangka untuk menjadi milik pasukan Thailand. Sepuluh untuk pasukan Malaysia, 7 Thailand. Rizal Nordin, ke mana arah servisnya kali ini? Ah, sayang sekali servisnya itu. Walaupun cuba mencari sudut sukar, tapi kedegian lambungan bola itu mungkin mempengaruhinya.
dua mata daripada tadi kedudukan empat ataupun lima mata terpisah. Thailand satu demi satu mula mengorak langkah. Pertahanan Malaysia perlu diperbaiki. Khususnya servis-servis daripada Malaysia perlu lebih diperkemas kerana kita tak mahu mata-mata mudah diberikan kepada pasukan Thailand. Pelatih Zulkarnain Arif yang juga merupakan salah seorang tenaga kerja di Universiti Malaya, bekas pemain kebangsaan dan merupakan pemenang pingat emas terakhir menentang Thailand. Ketika itu beliau bersama dengan Putra Ghani dan juga Norman Nizam. Kini jasa beliau dan juga kebolehannya ditagih untuk membimbing pasukan Malaysia. Lapan sepuluh, Kitty Pom. Satu servis yang diambil dengan menggunakan peha. Hantaran tinggi oleh Aidil Dalibasan Aizad. Kembali berjarak tiga mata. Okey, so saya respon pada soalan Arif Fikri mengenai sejarah double World Cup ni. Sebenarnya ini adalah kali pertama double dipertandingkan sebegini rupa sebenarnya. Sebelum ni yang ada adalah di peringkat Sukan C dan juga Sukan Asia. Sekali lagi Aidil Aiman pula kali ni cuba melakukan service drop. Untuk Malaysia, kita masih agak baru sebenarnya untuk acara double ini. Tetapi sejak kebelakangan ini semakin kerap dipertandingkan. Dan untuk makluman semua, di peringkat akar umbi juga sudah mula ada pertandingan double ini. MSSM tahun lalu dah mula dijalankan. Jadi kita sangat serius dalam acara double ini. Set Sun, 9-11. Servisnya mungkin mencari Aizad. Seperti yang saya duga, first ball Per Aizad mudah kali ini. Tinggi ke tepi, blocking combo bomb. Oh, nasib baik. Kita lihat bagaimana sekali lagi. Mungkin kita boleh nampak daripada sudut tepi. Ya, begitu. Kita dapatkan sikit replay ke sementara lantai cuba dibersihkan. Lihat sekali lagi hantaran daripada Aidil ini ke tepi kedudukannya, tapi Aizad lonjakan tinggi itu membawa bola ke penjuru gelanggang. Baik, kembali kita ke gelanggang. Servis kali ini daripada Nor Aizad Nordin. Setakat ini masih belum servis kuda dikeluarkan oleh Nor Aizad, meskipun itu adalah antara kelebihan yang dimilikinya. 12-9, masih cuba mencari seksan. Hantaran cukup sedap, tapak kato. Dia masih cuba merembat dalam keadaan begitu kerana bola yang dihantar oleh Seksan agak rapat di jaring. Kita lihat sekali lagi daripada sudut ini, bola rapat sebenarnya, tapi itulah kelebihan yang dimiliki oleh Kitty Pom, pemain yang juga merupakan anggota tentera laut untuk pasukan Thailand. Laju sebenarnya rembatan Kitty Pom ini. Kitty Pom akan melakukan servis. Mungkinkah kandas? 10-12. Kita perlu mendapatkan mata yang ke-13. First ball Aidil mudah kali ini. Ini mungkin antara shot. Aizad! Cukup suam bola tu kalau kita tengok. Aizad. Tak sempat untuk
Sexton tampil, lakukan tackling. It is 13 over 10. Aidil Aiman. Satu sebi ke arah Kitty Pom. Sexton tinggi ke tengah. Kitty Pom. Satu tapakan mudah. Agak rumit sebenarnya berdepan dengan Kitty Pom ini kerana dia mampu mengubah keputusan di saat akhir. Pergerakannya nampak seperti mahu melakukan satu rembatan ke bucu gelanggang. Tetapi dia mengubahnya dengan satu tapakan saja. Sebelas tiga belas. Jika Malaysia dapat mengambil bola ini untuk ke mata ke yang ke-14, kita sebenarnya sangat berpeluang untuk menang pada set yang pertama. Aizat agak ke tepi daripada Aidil. Pukulan daripada Aizat pula. Satu tapakan membalas perbuatan Kitty Pom yang terdahulu. Tap dibalas tap. Aizat juga mengubah rentak di saat akhir. Dan lihat bagaimana Kitty Pom cuba mengalihkan pergerakannya. 14 untuk Malaysia, 11 untuk Thailand. This is the real opportunity for Malaysia to win for this first set. Saya mengharapkan Aizat mengeluarkan servis kudanya untuk menambah keyakinan. 14, mata akhir 11. Come on Aizat, satu servis yang padu mencari Kitty Pom. Saya harap blocking ini menjadi Aizat. Oh. It was Kitty Pom once again who managed to seal the 12th point of Thailand. Now, inilah tingkap peluang kemenangan Malaysia. Kerana servis ini datangnya daripada Thailand. Kalau first ball dapat dinaikkan dengan sempurna, insya-Allah penonton semua, set pertama bakal menjadi milik Malaysia. Adakah itu bakal berlaku? Kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut satu. First ball Aizat. Oi, Aidil tinggi. Aizat. Oi, tackling Sexton. Inilah yang saya risaukan. Kitty Pom. No. Ah. Itulah kerisauan saya daripada tadi sebenarnya. Kenapa begitu? Sebab selepas ini giliran Malaysia melakukan servis. Pertahanan pula adalah di giliran Thailand. Itu jika berlaku, kemungkinan besar 14 sama ini bakal terjadi. Kalau 14 sama, bermaksud perlawanan akan dianjak hingga ke 17 mata. Tapi apa pun kemungkinan, kita doakan yang paling baik. Peluang Malaysia kali ini perlu dijelmakan daripada servis Aidil Aiman. Kita dapat lihat betapa stresnya pemain Thailand dalam keadaan tadi. Dan kita lihat kedua-dua pemain meminta-minta bola. Seolah-olah mengharapkan bahawa bola ini sangkut tetapi tidak. Kitty Pom first ball. Aizat, come on, blocking satu. Go! Penyokong-penyokong di stadium juga kalau anda melihat, mereka juga seolah-olah terkedu dengan keadaan ini because we are just about to win the first set. 14 sama. Terheret nampaknya ke mata 17. Format permainan baru ini, satu servis maximum point adalah 17. Sexton servis dengan kaki kiri yang mungkin saja akan mencari bahagian tengah gelanggang. Oh! Itu adalah satu tindakan agak mengejutkan. Kerana sepanjang saya mengenali Sexton, jarang saya melihat dia tengok buat kesilapan yang macam ni. It's very rare. Kerana itu bukan zone servis yang biasa untuk Sexton. Malaysia 15, Thailand. Raizal Nordin
First ball Sexton kaki kanan. Hantarannya tinggi untuk Kitty Pom. Blocking. Masih lagi. Oh, jauh terbias keluar. Hadangan Nur Aizat sudah pun berada di zon yang betul. Tetapi libasan Kitty Pom itu mengakibatkan reflection yang begitu hebat. Jauh keluar. Prawit di belakang. Tak tenteram Prawit. Kerana dia juga perlu menjaga reputasi. Ini adalah kali pertama Thailand berubah kepimpinan kejurulatihan. Selepas hampir 20 tahun, Kamol Tan Kim Hong mengendalikan mereka. 15 sama. Kitty Pom. Dua kesilapan berturut-turut oleh pemain Thailand. Mata ke-16 milik Malaysia. Baik, kalau kita kira betul-betul dari segi giliran servis, 16 ini adalah servis Malaysia. Sekiranya Thailand dapat mengambil servis ini, kedudukan akan menjadi 16 sama. Tetapi peluang kita untuk menang tinggi sebab selepas itu servis adalah daripada Thailand. Oh, malangnya nampak ada challenge daripada pasukan Thailand. It seems like line challenge coming from Thailand. Betul. Line challenge from Thailand. Untuk setiap permainan pasukan boleh membuat cabaran atas keputusan pengadil. VAR akan diguna pakai. Apa yang akan berlaku dalam proses ini adalah both managers akan dipanggil. Kalau kita nak, tengah-tengah tu ada satu meja, manager kedua-dua pasukan akan dipanggil for validation sama ada betul ataupun tidak bola itu keluar. Bermaksud keputusan itu tidak boleh pun dipertikai because both parties have the access to the information. So Datuk dah mula menunjukkan tanda-tanda seperti keputusan itu memihak pada Malaysia. And I do believe that this 16 point supposed to be Malaysia. It is out. It is out. Seolah-olah skrip sama menentang Myanmar malam tadi bakal berulang kali ini. Adakah ini kemungkinan-kemungkinan yang ada? Saya mengharap keajaiban daripada servis Aidil Aiman ini. Mungkin saja bola mengenai jaring dan berjoget-joget masuk ke gelanggang Thailand. Kita tengok Aidil Aiman. Wow, Sexton satu. Kepada Kitty Pom, blocking Aidil. Come on, Nogo Aizat. Oh! Walaupun hadangan daripada Aizat tadi sudah pun mengena. Tetapi kalau kita lihat gerakan kaki Aizat tadi mengakibatkan bola tu melantun keluar. Kalaupun blocking tadi bola masuk, saya rasa challenge akan mengakibatkan Malaysia kalah dari segi cabaran itu kerana kaki Aizat jelas kelihatan melebihi jaring. Sexton sangkut satu. Sexton mencari Aizat. Aidil. Aizat. Berjoget Aizat di situ. Akhirnya set pertama menjadi milik Malaysia. Pembalasan daripada kekalahan di Bangkok bulan lalu. Nampaknya dijelmakan kali ini dalam satu perlawanan yang begitu sengit. Mungkin saja kita kalah di Bangkok lepas kerana pemain-pemain kita sedang berpuasa. Jadi kali ini Aizat nampaknya begitu yakin dan gembira. Tindakan di mata 17-16 itu adalah satu tindakan yang menjadi sejarah yang tak terpadam sampai bila-bila. Kedua pasukan diberikan rehat 2 minit. Sementara itu kita lihat kalau barangkali ada sikit ulang tayang ke apa ke.
30,000 penonton di Facebook PSM saja. And overall, I guess 35,000 plus, 35,000 lebih orang yang menonton kita from every single channel that we provided to you guys. Jika ini Prawit memberikan kata dua kepada Seksan, melihat daripada gesture dia seolah mengatakan bahawa jangan bagi can, dah lari-lari terus saja. Saya rasa itu mungkin arahan yang diberikan oleh Prawit. Seksan menunjukkan semangatnya begitu. Secara peribadi sebenarnya Seksan yang saya kenal adalah seorang lelaki yang memang polite. Dia memang seorang yang sangat menghormati rakan. Tetapi dalam gelanggang kita tahu dia adalah seorang pejuang yang sangat dahsyat. Maka pemain-pemain Malaysia berdepan bukan dengan pemain level biasa-biasa. Pemain Malaysia tadi menang set pertama dengan pemain terbaik dunia yang anda sedang saksikan sekarang. Jika kita mampu menang kedua-dua set, bermaksud status pemain double terbaik dunia bakal berpindah kepada Malaysia. Dan itulah yang kita mahukan, bahawa sudah hampir dua dekad kita merana berada sentiasa di belakang Thailand. Mungkinkah malam ini detiknya? Mungkinkah juga ini sejarah baru tercipta bahawa Malaysia perlu menjadi satu kuasa sepak takraw dunia yang perlu menjadi contoh kepada semua negara yang mencintai sukan sepak takraw. Servis daripada Aidil Aiman. Ya betul, yang komen kata malam ni admin serius. Betul, malam ni saya serius. Tak ada kelakar-kelakar punya malam ni. Aidil Aiman bakal melakukan sebilan pertama dengan mata kocang-kocang. Aidil Aiman mencari kaki dan Seksan. Skrip yang sama bakal berulang. Itu adalah satu keadaan yang indah untuk disaksikan bersama. Kalau kita lihat pergerakan Seksan, boleh ulang tayang sekali kita tengok eh. Pergerakan Seksan bagai teragak-ragak untuk mengambil bola kedua itu bagai terkunci kakinya. Umpama ada yang memegang daripada belakang. Ini adalah satu keadaan yang membayangkan kepada anda betapa gugupnya Seksan walau dia adalah seorang pemain terbaik dunia ketika ini. 0 untuk Thailand, 1 untuk Malaysia. Seksan bakal melakukan servis. Pemain-pemain nombor 3 Malaysia iaitu penyokong mula memberikan kesan. Nur Rezak Nordin ke satu clearance. Ah, itu satu benda yang kita tak nak tengok. Bagi saya kalau kita tengok semula ulang tayang, first ball terlalu rendah sebenarnya daripada Nur Aizat. Bola mengenai bahagian pangkal pehanya mengakibatkan dia sendiri terpaksa melayangkan badan begitu jauh. Okey, memandangkan dah semakin banyak komen-komen yang bukan-bukan, saya akan mula delete satu persatu. Saya akan mula delete. I will delete each and every comment that sounds terrible. Okay, because you don't have any respect to all of the spectators. I am sorry guys. I will delete and I will remove you one by one. This is Malaysia. We don't need this type of comments. All of this nonsense. We are all supporters of sepak takraw. We love this sport and we love everybody who love this sport. One all now, satu sama kedudukan sekarang ini. Nur Rezak Nordin. Satu bola yang mudah diambilkan Seksan untuk kepada Skitty Pom. Saya rasa saya telah bercakap perkara ini banyak kali, iaitu libasan-libasan seperti Skitty Pom ini, blocking menggunakan kaki sebenarnya adalah satu blocking yang agak rumit untuk dikendalikan. Kerana ketinggian libasan Seksan ini, libasan Skitty Pom maksud saya, agak susah untuk kita ikut. Tapi blocking botol jauh sikit pada jaring biasanya lebih berkesan. Ini dah dibuktikan banyak kali di Princess Cup yang lalu.
Saya harap ada perubahan taktikal akan dibuat sebentar nanti. Aidil Aiman kepada Aizat kali ini. Aizat mencari ruang kosong yang ditinggalkan oleh Seksan. Both parties now try to calm themselves down. To all Malaysia, Thailand. Aidil Aiman. Oh! Bayangkan di satu ketika dua pemain Malaysia ini bersama Seksan adalah rakan sepelatih. Tapi pada malam ini mereka terpaksa bermusuhan. Malam ini mereka terpaksa saling bertentangan untuk memastikan siapa yang lebih hebat. Umpama murid menentang guru. Ini yang sedang anda saksikan. Seksan mencari Aizat. Aidil ke tepi untuk Aizat. Tanpa blocking. Itu memang satu masalah. Tiga sama kedudukan sekarang ini. Jika set yang pertama tadi kita lihat Malaysia selesa di depan. Tetapi what you seen just now is a neck to neck point, which is very tough for both parties. Dan kalau kita lihat Seksan mula melakukan gesture-gesture yang biasa ditunjukkan dalam penampilan ini, iaitu Seksan akan memanggil-manggil pihak lawan untuk bentuk provokasi. Saya harap Malaysia akan kekal fokus. Servis Nur Azan Dodi ini perlu mencari ruang kosong. Oh, baik. Masih lagi dalam permainan. Kita pun untuk blok. Oh! It's a close one. Almost there. Servis daripada Nur Azan Dodi tadi sebenarnya sudah cukup rumit untuk dikendalikan. Tetapi ketangkasan Kitty Pop ini wajar dipuji. Dan refleksnya untuk melakukan satu tapakan memberikan mata kepada pasukan Thailand yang keempat. Kitty Pom. Easy ball for Aizat. Ideal for Aizat. Wow! Tidak terjangkau Seksan. Walaupun tolakan Aizat ini bukanlah laju sangat, tetapi ia memadai untuk mengakibatkan Seksan terpaksa memusingkan badan untuk mencongkel bola itu. Empat sama. What an equalizer by Nur Azad Nordin. Aidil. Masih mencari Kitty Pom dalam cara yang sama. Tapi kali ini Kitty Pom. Oh! Hadangan berjaya. Satu servis yang baik daripada Aidil. Bola ke belakang dan Kitty Pom melakukan libasan. Lihatlah bagaimana Aizat begitu tinggi lonjakannya. Punggung melepasi jaring. Itu adalah kayu pengukur mudah untuk mengetahui sama ada hadangan seorang killer itu sempurna atau tidak. Mata kelima untuk Malaysia. Terhasil dengan satu cara yang sangat terhormat. Servis yang baik, hadangan yang kemas. Pastinya ini merimaskan pihak pasukan Thailand. Seksan. Saya rasa dia masih akan mencari Nur Azad Nordin.
Ah, kaki kanan ideal diujinya. Tetapi Aizat hanya meletakkan bola ke tengkuk Kiki Pom. Lihat sekali lagi bagaimana kebolehan pemain yang paling tenang dalam skuad kebangsaan, Aidil Aiman. Tolakan mudah. Membolehkan mata keenam menjadi milik Malaysia. InsyaAllah mop kali ini bukan macam kejadian film masa. Sebab mop kali nampak lebih berkualiti. Seksan ni umur dia sekarang 32 tahun. No, sorry. 36. Seksan dan Siriwat adalah antara yang paling berusia dalam pasukan Thailand. Baiklah. Kembali ke gelanggang. Six for Malaysia, four Thailand. Razak Nordin. Very good service to Kitty Pom. Chance ball for Malaysia. No Raisan, no Dan. Fantastic. Amazing. This is superbly crafted by Malaysian doubles. Oh. Saya warning guys, siapa yang komen pasal politik ke apa ke racism, saya akan delete dan anda akan diban daripada live ni. Saya cakap terang-terang. Remember, we are Malaysian. Kita bersatu di sini adalah untuk menonton sukan dan kita nak menyokong pasukan negara. Kalau anda cuba bersifat toksik dalam ruang komen, maaf, saya bukan macam page-page sukan yang lain, saya akan remove, saya akan ban anda. Okay? Tolong respect orang. Kalau kita tak nak respect orang, jangan harap orang nak respect kita. Come on. Sudah-sudahlah tu nak komen yang bukan-bukan. Kita ni Malaysia, tunjukkanlah akhlak yang baik. Malu saya baca komen orang Islam macam ni. Adakah anda orang Islam komen macam ni ke? Come on guys, mature sikit, come on. Kita dapat lihat Prawit nampaknya agak tertekan. Dia memberikan arahan kepada Kitty Pom. So maybe we have the idea of why they not bring in the substitution of Thailand, which is Tanapon. So for your information guys, Seksan and Kitty Pom is one of the best double in Thailand. They have another which is Kek and Bong, but of course to compare these two, I would say Seksan and Kitty Pom much better. Okay guys, so back to the situation. Kitty Pom now with the service. 7 over 4. Sorry, 4 Thailand. Dah 8 ke belum? Belum kan? 4-7. Kitty Pom. Aidil Aiman untuk Aizat. Satu lagi pukulan kencang. Kalau kita lihat sejak set yang pertama lagi, seolah-olah Seksan langsung tidak berfikir untuk menutup zon pukulan yang sama. Sebab kalau kita lihat daripada 10 pukulan Aizat, 90% pukulan Aizat adalah di zon yang sama. Saya berharap perkara ini kekal konsisten meskipun hadangan-hadangan daripada Kitty Pom. It look promising because the jump by Kitty Pom is quite high, but very good timing by Nora Aizat Nordin make things possible for Malaysia now earn the 8th point against Thailand 4. Thailand 8-4 Malaysia. Seksan menantikan bola tu di situ. Kitty Pom satu pukulan, ada hadangan. Ini untuk Aizat, come on. Wah, masih lagi permainan. Seksan menaikkan bola. Kitty Pom. Wow.
Satu respon yang cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Kita tengok semula ulang tayang. First ball kaki kiri Sixan. Hadangan daripada Norizat ini sudah pun mengenai kaki. Hantaran ini cukup kemas. Namun, hadangan daripada Kitty Pomp itulah puncanya yang mengakibatkan dia sempat melakukan satu libasan yang cukup hebat meraih mata kelima. Sixan. Five eight now. First ball by Aizad. Oi, apa tu? Jauh sangat. Aizad. Woi, mak. Wow. Tengok sekali lagi guys. First ball Aizad ini ke tepi. Hantaran daripada Aidil agak rumit. Walaupun Aizad dapat melibas, tetapi hadangan Kitty Pom kali ini berada di zon yang betul. Dua blocking daripada Kitty Pom adalah perlu dirisaukan oleh pasukan Malaysia. Kerana kalau kita lihat body Kitty Pom ketika melakukan hadangan sudah lebih ke zon tepi. Kerana semua pukulan Aizad boleh kita katakan adalah pukulan-pukulan sandbag yang menarik bola ke sisi gelanggang. Perubahan taktikal perlu segera dibaiki oleh pasukan Malaysia. 8-6 sekarang ini. Reza Nordin cari Sixan. First ball itu untuk Kitty Pom. Oh, terlepas pula. 7-8. Kita masih lagi di depan satu mata. But it is us to understand that now the turn of service is belong to Thailand. So we have the better chance to get the 9 point if we manage to handle this service, which is coming from Kitty Pom. Saya rasa kita mengharapkan servis ini sangkut. Sebab setakat set yang kedua ini tiada langsung kesilapan daripada pasukan Thailand melakukan servis. Keluar! Nampaknya masin mulut kita. Sembilan untuk Malaysia. It was a mistake by Kitty Pom. Aidil Aiman, kami menantikan servis magis daripada anda. Bola yang anda biasa lakukan. Terkena jaring, berjoget-joget dan masuk. Adakah itu dia? Ah, bukan. Dia cuba mencari Sixan. Sudah lebih pada 40,000 penonton yang bersama-sama dengan kita di semua platform. Come on Malaysia, kita target malam ini 50,000 orang. Come on. Berikan sokongan anda kepada pasukan Malaysia. 8-9, 8-9. Service by Sixan. First ball Aidil. Itu satu suapan yang indah. Ah! Agak lewat Kitty Pom menerpa untuk melakukan hadangan. Aizad Nordin terlebih awal untuk melakukan pukulan itu. Jadi kepada anda yang mungkin baru nak berjinak-jinak dengan sepak takraw, killer sensasi Malaysia nombor 3 itu namanya lah Aizad Nordin. Dan seluruh adik-beradik dan keluarganya adalah orang yang berjiwa sepak takraw. Ayahnya bernama Nordin dan abang-abangnya semua adalah pemain sepak takraw yang berjaya. Jadi saya yakin dengan didikan yang baik, Aizad akan membawa dan membalas jasa ini semua untuk membutirkan kemenangan pertama untuk Malaysia bagi acara double Piala Dunia 2024 ini. Seperti yang saya kata, Aizad masih belum mengeluarkan servis kudanya. Saya tak pasti kenapa itu berlaku. Sedangkan itulah servisnya yang paling baik. 10 Malaysia, 8 Thailand ketika ini. Come on Aizad, berikan yang terbaik. Servis ke arah Sixan, mudah saja. Kitty Pom menunggu, blocking botol. Oh! Kitty
Kuwaiti pun mengubah arah libasan. Kalau kita perhatikan, Aidil Aiman sudah pun berada di kedudukan yang tepat. Tetapi sedikit sahaja bola itu terkena bahagian betisnya. Pada kelajuannya sebegitu mengakibatkan bola terbias. Sembilan sepuluh, Kitipom sangkut satu. Sangkut. Tidak. First ball Aizat. Ini Aidil. Cari telinga dia. Piau. Ah, alamak. Itu yang kita mahu. Satu libasan yang dialihkan ke arah badan. Deflection bola itu tak mampu dikejar oleh Seksan. Mata ke-11 milik pasukan Malaysia. Aidil Aiman, pemain daripada Kelantan yang juga bekas pelajar SSTMI. Hantaran ke arah tepi Kitipom. Seksan menunggu. Kitipom memukul. Bola terbias jauh. Satu mata pula terpisah ketika ini. Advantage masih lagi kepada pasukan Malaysia. Tinggi sebenarnya lonjakan Norizat Nordin. Bola itu terkena kepala lututnya. Ah, Kitipom dikeluarkan. Kemasukan tanah pon akan mengakibatkan bolanya terpacak. Jadi blocking Aizat perlu lebih rendah sedikit daripada biasa. Kerana sifat pukulan tanah pon ini, bolanya memang akan tanam suku daripada garis tengah. Sepuluh sebelas. Seksan mencari Aizat. Masih lagi menggunakan apa? Aizat! Go! Sodotozo! Itulah hantaran Aidil Aiman. Kita tengok semula bagaimana satu first ball per ini. Hantaran pendek sahaja. Cukup baik. Mata ke-12 diperolehi dengan satu hantaran sensasi Aidil Aiman. Anak Kelantan yang kini beraksi untuk pasukan Perak Bison. Ya betul, pemain bersalam dekat net ni sebab apa? Hubungan baik kita dengan mereka sebenarnya. Hubungan kita dengan pemain-pemain talent ni sebenarnya cukup baik. Ini adalah rakan sepelatih. Tapi di gelanggang, mereka perlu membuktikan siapa lebih baik. Mata sekarang ni 12 sebenarnya. 12 Malaysia, 10 Thailand. First ball Seksan agak kurang kemas. Tetapi tanah pon pukulan pertama. Itu yang saya masukkan. Aizat Nordin, satu clearance. Tanah pon! Oh, bukan. Kitipom dah masuk semula. Sebab itu saya hairan. Kenapa pukulannya bukan macam tanah pon? Rupanya tanah pon dah keluar. Dimasukkan semula Kitipom. Walaupun hantaran itu jauh sebenarnya, tapi fleksibiliti tinggi Norizat Nordin. Kedua-dua pelajar ini, kedua-dua pemain muda ini adalah belakas pelajar Sekolah Sukan Nasional Bandar Penawar, SSTMI. Jadi mereka sudah sejiwa sehati sejak dari dulu. Sebab itu saya yakin malam ini sejarah bakal tercipta. Malaysia, anda hanya dua mata saja lagi. Ketika ini servis daripada Kitipom mungkin saja tak masuk. Mungkin saja terkandas di jaring. Mungkin saja segala-gala yang tidak memihak pada Thailand bakal berlaku. Kitipom kepada Aidil Aiman. Lihat bagaimana dia masih mempertahankan keadaan. Aizat! Oh, tidak. Masih lagi dalam mainan Kitipom. Oh, blocking itu pula terbias jauh. Ya. Challenge cuba dibawa oleh pasukan Malaysia. Kerana menurut Aidil Aiman, oh, tidak. Pukulan itu memang kena bau. Kalau challenge pun sebenarnya bagi saya tidak akan memihak pada Malaysia. Tapi kalau nak cuba, apa salahnya?
challenge daripada pasukan Malaysia mengatakan bola itu terkena tangan. Yeah? Net challenge eh. So kalau challenge net adalah kaki melebihi jaring, the chances is there. Tapi kalau kata challenge sebab kena tangan, saya rasa itu susah. Okey, sementara itu saya akan mula ban komen-komen yang berbau politik, komen-komen yang melibatkan rasism dan sebagainya. Sebab kalau anda bersifat macam ni, anda tak layak jadi peminat sepak takraw. Saya cakap tu tuan, anda tak layak jadi peminat sepak takraw. Peminat sepak takraw tak ada yang toksik. Anda boleh saja di spamkan dan komen-komen anda delete, anda akan di ban. Baik, saya rasa keputusan challenge kita akan perolehi sebentar saja nanti. Memandangkan kedua-dua pihak sudah pun dipanggil dan melihat pada gesture pengurus pasukan Malaysia, saya rasa mata itu memihak pada Thailand. Apakah kesudahannya? Kitty Pong menunjukkan tangan sebegitu. Soalan beritahu, no, no, no. It's not fault, it's not fault. Kita ada satu lagi perlawanan jam 9.30 malam, guys. Kalau ini berlanjutan ke tie break, saya rasa final untuk acara regu bakal berlangsung jam 10. Tapi kita tak mahu itu berlaku sebab kita mahu Malaysia menang mesti terus 2-0 pada malam ini. Menerusi gandingan Razat Nordin dan Aidil Aiman. Untuk anda yang tidak mengenali Aidil Aiman, dia adalah pemain paling tenang yang ada dalam skuad kebangsaan. Susah nak dengar dia bersuara, susah nak tengok dia menggelabah. Dia sangat tenang dalam semua tindakannya. Masih lagi belum ada keputusan VAR. Saya tak pasti apa yang berlaku. Adakah keputusan memihak pada Malaysia? Oh bukan, itu suarakan kerana kamera barangkali dihalakan kepada penyokong. Kedua-dua pengurus telah pun dipanggil semula. And the ball is not over. Bila not over means the point is for Thailand now. 11-13. Tak apa, kita masih ada dua mata ekstra. Dan servis untuk Malaysia kali ini perlu didapatkan sebaik mungkin. Ah, apa yang berlaku? What happened? Time out by Malaysia? Time out by Malaysia. Okay, time out by Malaysia. Mungkin kita boleh tengok semula sikit ulang tayang bagi mengisi sedikit kekosongan yang ada di kalangan keresahan-keresahan penonton kita. Inilah babaknya tadi. Pukulan ini mengenai bahu dan reflection yang ada. Seksan mengambilnya. Yang menariknya pasal Seksan ini ialah dia ni kidal. Tetapi dia suka menimang dalam bentuk huruf L ataupun nombor 4. Bermaksud bola sebelah kanan pun dia akan cuba swap juga dengan kaki kiri. Jadi jika kita faham realiti ini, player Malaysia sepatutnya memberikan lebih banyak tekanan di sudut kanan beliau. Dan untuk kita faham, Seksan bila dia dalam mode confident, dia sendiri yang akan ambil first ball, dia akan setting, dia sendiri akan pukul. Tapi anda perhatikanlah, sudah dua set ini berjalan. Sebiji pun dia tak berani buat macam tu. Kenapa? Sebab dia tahu lawan yang mereka temui malam ini bukanlah pemain yang sama dia hadapi di Bangkok pada bulan lalu. Kenapa pemain kita berubah? Pastinya kerana sokongan bertalu-talu daripada peminat-peminat di Titi Wangsa. Pastinya hasil latihan berjam-jam yang bertubi-tubi. Pastinya doa ibu bapa yang makbul. Inilah yang kita harapkan. Kemarau, kemenangan ke atas Thailand perlu ditamatkan pada malam ini. 13-11, Malaysia perlu memperolehi mata yang ke-14. Come on guys. Ha,
Aidil Aiman. Ah, itu baik. Tetapi masih dalam permainan. Titipan pukulannya melarikan bola. Aidil Aiman membaca dengan betul. Aizad, come on. Oi, masih lagi. Ah! Itu satu rally yang memilukan. Lihatlah bagaimana. Titipan pukulannya dihadang. Tetapi bocor, namun Aidil sudah pun menunggu. Dia cuba mengangkat walaupun terbaring. Malangnya hantaran itu terlepas. Aizad mencuba lagi. Tetapi hantaran yang kedua ini malangnya tidak mencukupi untuk dia memberikan mata ke 14 untuk pasukan Malaysia. Tetapi peluang ini masih ada sebab servis sekarang di tangan Thailand. 12-13, Thailand yang akan melakukan servis. Hampir 50,000 penonton. Ha? Kita sudah pun menjangkau 50,000 penonton yang sedang memberi sokongan kepada Malaysia. 12-13. Come on. Sangkut satu seksaan. First ball Aidil. Second Aidil. Aizad. Mata ke 14. Mata ke 14 milik Malaysia. Mungkinkah 15-12 adalah mata penamatnya? Lihat bagaimana Kitipom, bola rembatan Aizad mengenai bahagian buah pinggang. Adakah terhenti buah pinggangnya seketika dan mengakibatkan dia gagal berfungsi sebentar nanti? Kita mahu pastikan kemenangan ini. Lagu-lagu yang membangkitkan semangat pemain sedang berkumandang. Ultras Malaysia sedang memainkan peranan. Penonton di seluruhnya sedang mula menjorak kegembiraan. 2,000 orang di dalam Stadium Titi Wangsa pada malam ini. Baju bola rotan ada di dalam kamera. Aduh. Di Facebook saja pun sudah 44,000, 12,000 di YouTube. Rakyat Malaysia malam ini bersatu untuk melihat sejarah bakal tercipta. 22 Mei 2024. Adakah ini sejarah yang akan dikenang sampai bila-bila? Nur Aizad Nordin keluarkanlah servis berapi bo. Dia sudah mengangkat tangan tanda ingin memberikan yang paling baik. Mulutnya buku makamet, mungkin saja sedang berselawat. Sama-sama kita doakan guys. Nur Aizad Nordin, bismillahirrahmanirrahim. Kitipom menjadi sasaran. Kitipom cuba memukul, blocking. Oh, masih lagi bocor. 13-14. Ya, saya faham anda juga bimbang, anda juga gusar. Sebagaimana kami di sini juga sedang berdebar-debar. Bunyi jantung kami sekarang ini, bunyi mungkin saja duf duf tak, geduf geduf tak. Tetapi itu adalah bunyi kemenangan sebab servis di tangan Thailand. Servis di tangan Thailand. 13-14. Kitipom, servis kamu pastinya akan membawa beban kepada Thailand. Kitipom, servis kepada Malaysia. Aidil Aiman satu, Aidil Aiman dua, Nur Aizad! Kemenangan! Kemenangan! Dalam tempoh lebih 20 tahun, ini adalah kemenangan yang sangat mengujakan kita. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Malaysia, kita meraih kemenangan yang pertama. Wow! Inilah api kebangkitan. Inilah tanda kemarahan. Inilah lambang kejuaraan Malaysia. Saya tahu ramai yang menitiskan air mata ketika ini. Begitu juga saya. Begitu juga saya. Bukan saja air mata saya tertitis, kepala saya penuh dengan peluh-peluh kegembiraan. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemenangan yang tidak tergambarkan. 2-0 kita mampu menghantar pulang Thailand. Alhamdulillah. Satu demi satu dapat kita tumbangkan. Kita dapat lihat kekecewaan pemain Thailand ketika line up ini. Allah. Allah. 17-16, 15-13. Anda memang hebat. Anda adalah wira. Aidil Aiman, Nur Aizad Nordin.
anda adalah idola peminat-peminat sepak takraw di masa kini. Tahniah, tahniah pasukan Malaysia. Semoga kita bertemu sebentar nanti. Lebih kurang 15 minit daripada sekarang, Malaysia akan bertemu Thailand bagi acara antara regu. Syahrir Rosdi akan bertepang dengan musuh ketat sejak dahulu, Siriwat Saka. Jumpa lagi guys, saya nak rehat dulu. Assalamualaikum.